Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sobat penjelajah sekalian serta pemerhati infrastruktur di Sumatera Barat yang berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangas sampai ke Pulau Rote. Saya mendoakan agar sobat sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, pada minggu ke-3 bulan Februari tahun 2023, saya berada di pinggiran jalan tol Trans Sumatera, seksi Padang Sicincin, persisnya di STA 4 yang berada di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini saya melaporkan bagaimana progres terakhir dari pembangunan tol ini. Seperti dapat kita lihat bahwa sekarang masih ada bagian-bagiannya yang dilakukan pemadatan atau pengerasan atau pemberian pondasi pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan kondisi tanah. Dan untuk selanjutnya, mari kita ikuti lanjutan dari video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar channel ini dapat terus berkembang. Ini dia Baik sobat sekalian, kita sekarang sudah berada di bagian ujung atau bagian yang telah dilakukan pengecoran. Nah, yang di sana itu mulai dari pintu masuk di batas Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman itu sudah dicor sampai ke sini. Di STA 3 ini, di Kasang. Dapat kita lihat. Jadi ini sedikit lagi akan tersambung ke sini. Tinggal lagi ini pengerasan di bagian jembatan layang ini. Ini mengarah ke STA 5 di Nagari Sungai Buloh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Bagus sekali pemandangan dari atas jalan tol ini. Di sebelah kiri jalan tol ini adalah perumahan penduduk dan persawahan. Sedangkan di sebelah kanan terdapat atau berbaris bukit barisan. Bagian ini sudah ditinggikan, yang di ujung sekarang dalam proses pengerasan pondasi dari jalan tol.
Kita memang dikasih tangga untuk naik dan turun. Tapi bukan kita. Ini adalah untuk tangga ini untuk memudahkan pekerja naik dari bawah ke atas badan jalan ini. Karena ini tinggi sekali ya.